Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini laptop yang paling hype untuk tahun 2021, Asus ROG Zephyrus X Alan Walker. Asus berkolaborasi dengan seorang komposer hebat atas muka bumi iaitu Alan Walker untuk hasilkan Asus ROG Zephyrus ni. Alan Walker, kalau anda tak kenal dia, dia famous dengan lagu Faded. Oh, where are you now? Where are you now? Lagu itulah. Saya tak pandai nak nyanyilah. So, mereka bukan sahaja design laptop ni sama-sama, tapi mereka pun ada buat software. Kotak yang anda tengok ni bukan sekadar casing untuk kita letak laptop masuk dekat dalam ni, tapi ini adalah DJ box. Button-button yang ada dekat atas ni, kita boleh tekan dia and dengan software yang mereka buat tu, dia akan keluarkan rentak-rentak lagu. Kita boleh compose lagu sendiri. So, saya dah buat video unbox and demo benda tu dalam video sebelum ni. Saya letak link pada akhir nanti untuk anda tonton sendiri. Saya kuatkan sendirilah mikrofon dalam dah. Video kali ni saya nak fokus tentang adakah berbaloi untuk kita invest RM8,000 Malaysia beli Asus Zephyrus ROG, Asus ROG Zephyrus limited edition ni. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Ini dia Asus ROG Zephyrus Alan Walker. Sales point utama dia memang tak ada benda lain, iaitu dia punya design lah. Walaupun masih guna chassis Asus ROG Zephyrus, but outlook dia memang refreshing. Memang ada identiti dia yang tersendiri. Belakang dia ni masih ada anime matrix, cuma kali ni dengan spectre blue LED. Anime matrix dekat belakang screen ni kita boleh customize ikut nafsu kita sendiri, but of course Asus dan Alan Walker dah pun bagi kepada kita beberapa limited edition punya design. Kita boleh tukar anime matrix ni dekat software Asus Armoury Crate. Untuk kali ni, Asus ada offer satu benda yang menarik, iaitu virtual pad ala-ala zaman main dengan Java dululah. Tapi saya rasa the best option untuk anime matrix dekat belakang screen ni ialah audio mode, yang mana efek LED kat belakang ni akan follow audio yang keluar dari laptop ni. Sebut tentang audio ni kan, speaker untuk Asus ROG Zephyrus adalah antara yang terbaik ah saya pernah guna. Bukan takat dia punya apa, dia punya level audio tu kuat, tapi dia punya treble dan juga bass tu balance. Then kalau anda tengok dekat bawah anime matrix ni kan, dia macam ada satu kain lanyard. Oh, katanya ini adalah fabric finish belt, tali pinggang dengan tipografi Asus X Alan Walker. Kalau anda boleh tengok depan-depan, sebenarnya dia tak gam. Oh, dia memang ada lubang macam kita pakai tali pinggang lah. Kemudian dekat bawah kiri tu ada satu metallic plate yang ada logo Asus ROG dan juga Alan Walker. Okey, sepanjang saya review Asus ROG Zephyrus X Alan Walker ni, ada satu benda yang saya rasa contradict, which is laptop ni bila kita pegang-pegang dia senang kotor, dia senang tinggal kesan cap jari, which is benda ni memang ironi. Kita beli laptop ni tujuan dia tak lain dan tak bukan adalah untuk maybe untuk kepuasan lah. Bila tengok laptop ni macam oi lawa gila laptop aku, ataupun maybe anda beli laptop ni adalah untuk riak, takabur dan ujub. Tapi bila anda pegang dia, anda kena selalu lap sebab dia senang kotor. Kontradik kan? Alright, Asus ROG Zephyrus X Alan Walker ni saiz dia 14 inci. Dia punya tebal tu dalam 1.99 cm dan berat dia 1.7 kg. Ini bahagian dalam laptop, which is layout keyboard dia masih lagi sama dengan kebanyakan layout keyboard Asus ROG Zephyrus. Bahagian atas ni ada 4 dedicated button untuk volume, lepas tu microphone dan juga dia punya software. Cuma ada beberapa keycap dia punya warna tu sedikit berbeza dengan keycap-keycap yang lain. Dan untuk button W dan A, dia guna logo Alan Walker. A untuk Alan, W untuk Walker. Cuma yang saya rasa sedih sikit dekat keyboard Asus ROG Zephyrus X Alan Walker ni ialah backlit LED dia tu warna putih sahaja. Dia tak ada RGB. And putih tak ada masalah, cuma kalaulah dia buat warna biru turquoise macam tu, kenalah dengan tema yang mereka bawa dekat laptop ni. Alright, untuk
input output connection pula, belah kiri ada power jack, lepas tu ada HDMI 2.0, ada USB-C 3.2 Gen 2 yang support display dan juga G-Sync. Lepas tu ada satu combo audio jack. Manakala belah kanan pula ada USB-C 3.2 Gen 2 dan ada dua USB-A 3.2 Gen 1. Apa yang tak ada ialah LAN port, cuma laptop ni dia dah ada built-in Wi-Fi 6. Untuk display pula, macam saya bagi tahu tadi, yang size laptop ni ialah 14 inci. Dia punya resolution 2K dengan anti-glare display. Kualiti warna tak payah cerita, memang mantap gila. DCI P3 100% IPS level panel dan dia dah pun ada patent validated. Ha, untuk gamer pula, dia punya refresh rate tinggi 120Hz. Spesifikasi penuh, Asus ROG Zephyrus X Allen Walker yang saya review ni ialah dia punya processor AMD Ryzen 9 5900HS, lepas tu RAM 16GB DDR4 3200MHz, storage NVMe SSD 1TB dan graphic card dari Nvidia GeForce RTX 3050Ti. Sekali lagi, dia punya display ialah 2K resolution. First kali, ini performance storage yang Asus masukkan ke dalam laptop ni. Dia punya read speed tu dalam 1800MB per second, manakala dia punya write speed ialah 1600MB per second. Kalau nak dibandingkan dengan laptop-laptop yang saya review kebelakangan ni, speed dia tu agak rendah. Ini graf gaming untuk game-game yang saya test, best setting dengan 2K resolution, which is sebelum test ni saya dah ada satu expectation and result yang saya dapat tu kenalah dengan apa yang saya jangka. Memang RTX 3050 Ti tak leh nak carry game dengan 2K resolution dengan baik. Untuk game-game macam Apex Legend, Dota 2, Valorant tak ada masalah, tapi kalau kita nak go for AAA game, isu besar juga tu. Saya sediakan klip gameplay pada akhir nanti untuk anda nilai sendiri. Dan thermal performance dia, macam kebanyakan Asus ROG Zephyrus yang saya review sebelum ni, memang teruk, tak ada apa-apa improvement yang Asus buat. Anda bayangkan, saya main Dota 2, CPU dan juga GPU usage masih lagi lebih dari 80 darjah. In term of video editing, memang mantap. Saya recommend anda untuk beli laptop ni kalau anda seorang YouTuber yang buat konten-konten biasa macam saya. Tak adalah main cinematography sangat, dia boleh edit 4K dengan baik. Ini result Blender benchmark CPU dan juga GPU. Okey, sebagai penutup untuk review kali ni, yang pertama saya nak sentuh performance storage dia, yang mana saya agak terkilan dengan apa yang Asus ROG Zephyrus X Allen Walker ni mampu bagi. Kalau nak dibandingkan dengan kebanyakan laptop yang saya baru je review, sebagai contoh XPG Xenia, Realme Book, performance untuk storage Allen Walker ni agak rendah lah. Kalau XPG saya dapat dalam 3300MB per second, yang ni kita dapat dalam 1500MB per second saja. Memang saya tak nafikan, dengan mata kasar kita takkan perasan sangat dari segi kelajuan tu. Laju-laju nak pergi mana, golok kau, okay? Memang itu persoalan dia. Tapi kita kena faham juga yang Asus ROG Zephyrus X Allen Walker ni adalah sebuah laptop yang orang nakkan kepuasan, satisfaction. So kalau ada laptop yang sezaman dengan dia yang mampu bagi performance yang lagi mantap, dia tak capailah tujuan penciptaan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi gaming, memang dari awal lagi saya dah boleh expect dia punya result tu macam mana. Memang RTX 3050 Ti tak mampu nak carry game 2K dengan best setting lah. The best way untuk anda enjoy gaming dekat laptop ni adalah dengan cara rendahkan dia punya resolution, which is saya tak rasa dia akan jadi satu isu. Sebab screen untuk laptop ni kecil, 14 inci. So bila anda rendahkan ke Full HD sekalipun, anda still nampak gambar yang sharp lah. Lepas tu dari segi editing, video editing untuk YouTuber, content creator, saya recommend dia kecil, senang bawa ke mana-mana, and nak edit video 4K pun tak ada masalah lah. Persoalan yang paling besar, adakah berbaloi untuk anda beli Asus ROG Zephyrus X Allen Walker ni? Sebab laptop ni dia tak murah ho, 7,999 ringgit Malaysia.
To be honest dengan anda, kalau anda kejar satu laptop yang mampu deliver performance yang mantap kepada anda, saya memang tak recommend anda beli Asus ROG Zephyrus X Allen Walker ni. Actually pada harga yang sama, RM8,000 ni, anda boleh dapat satu Asus ROG Zephyrus yang menggunakan Ryzen 9 dengan grafik kad RTX 3060. Yang tu lagi mantap in term of performance lah. Tapi kalau anda memang peminat Alan Walker, where are you now? Lagu-lagu tu kan, anda peminat Alan Walker, ataupun anda memang seorang collector yang cari barang-barang yang rare macam ni, so anda bolehlah beli Asus ROG Zephyrus X Alan Walker ni. Bukan saja anda dapat laptop yang limited HD edition ni, tapi mereka juga bagi kepada kita DJ box yang saya tunjuk masa introduction tadi. Lepas tu mereka bagi juga kepada kita ni cap ni. Anda bolehlah jadi bang-bang kan pakai cap yang limited edition. Mereka bagi juga stocking, lepas tu mereka bagi lanyard kepada kita. Benda-benda ni memang limited edition, anda takkan dapat beli dekat Shopee yang original. Maybe yang tak ori banyak, tapi yang original tu susahlah. Apa-apa pun, video kali ni disponsor oleh Asus Official Store X Mona Lisa. Kalau produk yang kita review ni ialah Asus ROG Zephyrus X Alan Walker, so video kali ni disponsor oleh Lazada Store, Asus Official Store X Mona Lisa. Kalau anda tak nak beli laptop ni sekalipun, saya nak minta bantuan anda untuk follow store tu dekat Lazada lah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi. Thank you.
You should run. Then beacon here. Spike down. Reloading. Seconds left. Welcome to my world. Last player standing. Eddie, soldier.